Halo, selamat sore. Hari ini saya lagi berada di perbatasan Malindo, Malaysia Indonesia, Intikong. Anda bisa lihat perkembangannya begitu luar biasa ini. Nah, hari ini kita bersama beberapa leader dari Kota Sanggo, ada Bapak Sematobang, ada juga Bapak Pasaribu. Nah, kita sekarang lagi menikmati perjalanan untuk hari ini. Nah, untuk menjelang akhir tahun 2019, nah, kita sekarang lagi bisa untuk mendekati perjalanan kita. Dan hari ini Anda bisa lihat semua perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, mudah-mudahan di tahun 2020 Intikong ini semakin menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, ada yang mau sampaikan Pak Sematobang? Perjalanan kita luar biasa ya hari ini. Luar biasa perjalanan kami hari ini, bisa tembus ke perbatasan Indonesia Malaysia, tepatnya di BPLB Intikong. Karena cuaca tidak mendukung, jadi kami tidak bisa tembus ke Kuching. Tadinya rencana mau nyebrang ke Sarawak Kuching, tapi karena cuaca hujan, jadi ya kami sampai di sini aja dulu melihat perkembangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Jokowi presiden kita maju. Oke, maju ke depan luar biasa. Oke, inilah perjalanan kami sebentar lagi makan juga untuk show duet Namarata bersama idola mandiri musik Sanggau di Balai Karangan. Sekarang kita lagi santai di sini sambil melihat-lihat dulu pemandangan dan juga beberapa yang berkunjung yang akan menyeberang nanti ke Malaysia. Di sini sangat ramai sekali, cuma karena cuaca tidak mendukung. Paspor juga sempat tadi dicop, tapi karena hujan. Oke. Okay. Nah, kita nyatakan untuk istirahat dulu. Oke, luar biasa ini sekarang semua. Nah, ini mobil-mobil Malaysia. Luar biasa. Ini bisa lihat tubuhnya sangat bagus sekali. Oke, sampai sepuluh ini dulu liputan kami hari ini, perjalanan kami di perbatasan Malaysia-Indonesia. Sampai ketemu di puncak kesuksesan.